Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Selamat datang semuanya di Pentas Seni TK Hang Tuah 11 tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari ini 22 Juni 2019 yang bertempat di Gedung Adia Wicaksana dengan mengusung tema Raihlah cita-citamu setinggi langit. Baik, yang terhormat, sekali lagi untuk Ibu Kolonel Purnawirawan Haja Isumiati beserta jajarannya yang sudah hadir, dan Ibu Haja Sukatri SPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang ke acara TK Hang Tuah 11 Pensi 2019. Acara selanjutnya kita langsung masuk aja Kak Arul. Iya, acara yang kita tunggu ini apa? Masih banyak ya. Atau kita bacakan dulu susunan acaranya. Pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Tari. Ada sambutan-sambutan, pembacaan doa, ada hiburan, door prize, menyanyi bersama dan penutup. Tapi sebelum itu saya mau lihat penampilan anak-anak putri dari Hang Tuah 11 yang sudah disiapkan. Tapi sebelum itu Mama Gis ya, nanti jangan lupa ya buat yang lainnya juga tukarkan kupon-kuponnya ya. Boleh ya, diingatkan terus ulang-ulang. Dan fotonya juga jangan di depan panggung, ya. Kita ingatkan terus. Dan buat mamanya dan buat ayahnya, langsung menempatin kursi. Agak siangan dikit, kursi nanti gak kebagian kursi. Jadi tempatkan kursi yang masih kosong. Dan buat putra-putrinya juga langsung menempatkan kursi-kursinya yang ada di sebelah kiri. Oke, kita akan tunggu-tunggu buat teman-temannya nih. Di sini kita akan bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Tari. Untuk Ibu Tari, kami persilahkan untuk memimpin lagu Indonesia Raya, kita bernyanyi bersama-sama. Thank you.
Oke, acara selanjutnya Mama Giza. Acara selanjutnya ada sambutan-sambutan ya, Kak Arul. Ya. Pertama ada sambutan dari Ketua Panitia oleh Ibu Astri Ningdia atau Mama Triji untuk Ibu Acit, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala TK Hang Tuah 11, Ya Handayani, SPD. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Jakarta Yayasan Hang Tuah, Ibu Kolonel Purnawirawan Hajah Isumiati beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Komite Hang Tuah Bapak Kolonel Purnawirawan Erwinoto beserta jajarannya. Yang saya hormati Pengawas TK SD Kecamatan Cilandak Ibu Dr. Randa Sri Hartati. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang saya hormati para ibu guru beserta karyawan TK Hang Tuah 11, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid TK Hang Tuah 11 beserta anak-anak tersayang, yang saya cintai dan banggakan mama-mama WOTK TK Hang Tuah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, acara Pesta Seni dan Perpisahan TK Hang Tuah 11 tahun ajaran 2018-2019 terlaksana dengan insya Allah lancar dan dapat meninggalkan memori yang indah bagi kita semua. Terutama bagi anak-anak tercinta, khususnya kelompok B yang sesaat lagi akan menjadi anak SD yang selain cantik-cantik dan gagah-gagah, juga insya Allah cerdas-cerdas dan soleh dan solehah ya anak-anak. Selain itu, saya mewakili orang tua murid TK Hang Tuah 11 mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan kesabaran ibu guru semua selama anak-anak kami bermain dan mengenal di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Ica, Ibu Ria, Ibu Tari, Bu Biba, Bu Desi, Bu Eli, Bu Kiki, Bu Ella, Bu Frisda dan Bu Nia, terima kasih ya Bu dan mohon maaf jika selama bersekolah anak-anak kami dan bahkan kami orang tuanya sering merepotkan ibu guru semua. Kepada Pak Untung, Pak Slamet, Bu Iin dan Bu Nunung, terima kasih atas kesigapan Bapak dan Ibu dalam membantu anak-anak kami. Ucapan terima kasih tentulah tidak akan pernah cukup. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan keikhlasan Bapak dan Ibu. Terakhir, izinkan saya untuk memohon maaf lahir batin jika ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan, juga jika dalam pelaksanaan pentas seni ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sambutan berikutnya dari Kepala TK Hang Tuah 11 kepada Ibu Fitriani Handayani, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin Ibu. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Jakarta Yayasan Hang Tuah, Ibu Kolonel Purnawirawan Is Sumiati beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite TK Hang Tuah 11, Bapak Kolonel Purnawirawan Erwinoto beserta jajarannya. Yang kami hormati Pengawas TK SD Kecamatan Cilandak, Ibu Dr. Anda Sri Hartati, yang kami hormati para kepala sekolah dari beberapa periode, selamat datang Ibu Haja Sukatri dan Ibu Siti, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid TK Hang Tuah 11, beserta anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan yang saya banggakan rekan-rekan guru dan karyawan TK Hang Tuah 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho-Nya karena kita masih diberi nikmat sehat
sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Gedung Adi Wicaksana yang megah ini dalam acara pentas seni dari kelompok bermain, kelompok A, B, dan perpisahan murid kelompok B tahun pelajaran 2018-2019. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan, perkenankan kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu pengurus komite dan orang tua murid yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak. Khususnya kepada kami dengan memperhatikan dan membantu pelaksanaan kegiatan TK Hang Tua 11 selama satu tahun ini. Baik secara moral maupun material, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan pula kepada Pengurus Cabang Jakarta Yayasan Hang Tua, Panitia Pelaksana Pentas Seni dan Perpisahan, para donatur yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini adalah Raihlah Cita-Citamu Setinggi Langit. Tujuan mengenalkan cita-cita kepada anak sejak dini, satu, melatih untuk mengenalkan impian, keinginan yang tertanam dalam hati nurani anak. Insya Allah kita sudah terapkan dalam setiap tema pada pembelajaran bersama ibu guru di sekolah. Yang kedua, cita-cita merupakan pelita dalam hidup yang akan dipenuhi rasa semangat untuk terus berusaha dan belajar. Yang ketiga, anak yang mempunyai cita-cita yang tinggi, anak itu insya Allah tidak mudah untuk menyerah dan putus asa. Insya Allah dengan tema kita pagi hari ini menjadi motivasi untuk orang tua dan anak-anak semua. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga, dalam tahun pelajaran 2018-2019 ini, TK Hang Tua 11 telah mengikuti berbagai macam kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh 3 komponen IGTKI, PGRI, GOPTKI, Dinas dalam rangka Hardiknas dan Lembaga Bina Prestasi dan meraih beberapa kejuaraan dan penghargaan bagi putra-putri kami. Dan pada tahun ini pula Marching Band TK Hang Tua 11 telah mengikuti kejuaraan tingkat Jabodetabek yang didiagakan di Jungleland Marching Adventure Bogor dengan meraih juara satu dan juara umum serta piala bergilir dan color guard mendapatkan juara satu. Jadi perlu saya laporkan ini adalah juara umum yang kedua di tahun 2019. Pada anak-anak yang ibu sayangi, tak lama lagi kalian akan melangkah dan meninggalkan TK Hang Tua 11. Ibu berharap semoga anak-anak dapat mewujudkan impian ayah dan bunda serta ibu guru semua untuk menjadi anak yang bertakwa, cerdas, terampil dan berbudi pekerti yang luhur. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menyekolahkan putra-putrinya di TK Hang Tua 11. Sekali lagi kami mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan dan tidak dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan segala kekurangan ini dapat menjadikan motivasi untuk melangkah ke depannya dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan kerjasamanya yang telah berjalan dengan baik selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Satu lagi pesan Bu Ica untuk anak-anakku sayang yang akan melangkah ke SD, insya Allah di bulan Juli kalian semua akan ke SD. Tetap semangat untuk selalu menjadi yang terbaik. Terima kasih, demikian dari saya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya adalah dari Ketua Pengurus Yayasan TK Hang Tuah 11 kepada Ibu Kolonel Purnawirawan Haja Isumiati, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala TK Hang Tuah 11 beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Komite TK Hang Tuah 11 beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajarannya, yang saya hormati para mantan Kasadik TK Hang Tuah 11, para Kasadik TK dan SD di sekitar TK Hang Tuah 11, para wali murid TK Hang Tuah 11, anak-anakku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain, selamat pagi. Mengawali sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pentas seni TK Hang Tuah 11 dan pelepasan kelompok B TK Hang Tuah 11 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komite dan jajarannya, kepada guru-guru dan karyawan TK Hang Tuah 11, para wali murid yang telah menyiapkan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Semoga menjadi kenang-kenangan yang indah bagi putra-putri kita di masa dewasanya nanti. Hadirin yang saya hormati, acara ini merupakan program tahunan kita dengan kegiatan pentas seni untuk melepas peserta didik kelompok B dengan mengikut sertakan para peserta didik kelompok A dan B untuk menampilkan bakat dan kemampuan seni bagi anak-anak dengan harapan orang tua dapat menikmati penampilan putra-putrinya. Sebagaimana kita maklumi, bersama Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak-anak. Adapun tujuan pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, begitu pentingnya peranan Taman Kanak-kanak sebagai peletak dasar pendidikan bagi anak usia dini. Oleh sebab itu, merupakan tugas berat bagi ibu-ibu guru untuk membimbing mereka menjadi anak yang soleh dan cakap, sebagaimana yang didambakan para orang tua. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih atas jasa para ibu guru yang dibantu oleh pengurus komite beserta jajarannya dan orang tua wali murid yang dengan sabar membimbing para siswa. Mudah-mudahan pengabdian ibu-ibu semua menjadi amal ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kepada para guru agar tetap semangat untuk menanamkan kreativitas seni kepada peserta didik. Dengan anak-anakku yang saya cintai, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Raihlah prestasi setinggi-tingginya.
untuk mencapai cita-citamu. Dan pada seluruh pentas seni, saya mengucapkan selamat berkarya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian, guru-guru dapat melaksanakan pentas seni ini dengan baik. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kepada anak-anakku kelompok B, selamat jalan. Semoga Tuhan memberikan perlindungan dan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Purnawirawan Erwinoto beserta Ibu yang sudah berkenan hadir ke acara pentas seni TK Hang Tuah 11. Selamat terima datang kasih buat Bapak. Selanjutnya, Mama. Mungkin untuk selanjutnya kan sambutan lagi, Karul. Ya. Dari Bapak Erwin. Kami persilahkan Bapak. Sebagai Ketua Komite dengan pengurus, kebetulan saat ini masih dalam situasi Idul Fitri. Pertama kami dari pengurus mengucapkan maaf lahir batin, barangkali ada kekhilafan yang semuanya tentu tidak kita maksudkan di sengaja. Sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada guru-guru, kepada orang tua murid, kepada anak-anak kita, mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya dan semua yang ikut berpuasa diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Amin. Tiap tahun kita mengadakan acara seperti ini dan tiap tahun ramai. Hanya masalahnya tahun ini agak beda. Tahun ini, dua tahun berturut-turut ini beda karena saat sekarang ini ada pesan khusus yang akan kami sampaikan, yaitu tentang prestasi anak-anak kita tahun 18 dan 19 dan orang tuanya yang telah meninggalkan tugas berikutnya yang cukup berat, yaitu selama berturut-turut dua tahun drum band kita Hang Tuah menjadi juara umum Jabodetabek. Tepuk tangan untuk Jabodetabek kita. Dan tentu ini semua bukan karena guru, bukan karena murid, tapi orang tua murid. Karena orang tua murid dah tahun ini juga menjadi juara umum dari pertandingan itu. Artinya apa? Artinya kepada orang tua berikut. Orang tua berikut itu adalah tugas pokok harus mempertahankan predikat juara Jabodetabek ini untuk kalau bisa ketiga kalinya. Ini yang kedua. Dan saya ucapkan sama pada anak-anak yang telah bertanding, juga orang tua murid yang telah bersusah payah dengan segala susah loh. Saya tahu benar bahwa itu latihannya bukan gampang. Tapi semangat itu yang ada. Dan mudah-mudahan ini ditiru kepada generasi berikut, orang tua berikut, bahwa tugas pokok tahun 18, 19 ke 20, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan drum band kita tetap ada juara umum Jabodetabek. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Demikianlah, mudah-mudahan pada anak-anak kita yang segera meninggalkan TK Hang Tuah nantinya sukses di tempat lain, di sekolahnya yang baru, dia juga punya kebanggaan sebagai anak TK Hang Tuah yang telah mempunyai prestasi. Ini penting, di dalam dadanya prestasinya ada di TK Hang Tuah. Dia akan sama di tempat yang baru nanti SD seperti itu. Juga orang tuanya memberikan semangat agar tetap anak-anaknya nanti maju dan menjaga nama baik. Mudah-mudahan menjadi anak Indonesia yang berbakti pada bangsa negara. Demikian
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua murid, guru-guru, pelatih-pelatih yang telah membawa nama Hang Tuah ini menjadi terkenal di Jabodetabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan pembacaan doa oleh Ibu Nia. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, dimohon untuk menundukkan hati dan pikiran kita dan mengkondisikan untuk sama-sama menengadahkan tangan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang diniatkan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mohon izin Ibu, saya mau sapa anak-anak dulu. Mana anak soleh? Ya, Ibu minta waktunya sebentar ya sayang ya. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menghemat waktu, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu para tamu undangan. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memperbaharui syahadah kita dan bermohon ampun akan segala dosa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkannya semua doa-doa kita. Semoga apa-apa yang kita lakukan Allah perhitungkan sebagai amal ibadah di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, 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 la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan dimohon untuk Bapak Ibu yang beragama non-muslim, silakan untuk menyesuaikan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Ya Allah, kami hambamu, keluarga besar TK Hang Tuah 11 berkumpul bersama, menengadahkan tangan, menunduk, serta bermohon kehadiratmu. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pentas seni anak-anak kami, anak-anak TK Hang Tuah 11, tahun pelajaran 2018-2019. Berkahilah kegiatan ini, ampunilah semua kesalahan dan kekurangan kami. Mudahkanlah urusan kami ya Rob, bimbinglah kami agar senantiasa berjalan di atas jalanmu yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami menjadi manusia-manusia yang mandiri, serta bermartabat, berprestasi, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga mereka, menjadi kebanggaan bagi orang tua dan guru-gurunya, menjadi dambaan bagi bangsa dan negaranya. Untuk itu ya Allah, berilah jalan kemudahan dan pertolonganmu, bimbingan dan petunjukmu, limpahkan rahmat dan buaian kasih sayangmu, keselamatan dan lindunganmu serta berkah dan keridoanmu. Ya Allah, zat yang cinta akan keindahan, hiasilah mereka dengan ketentuan baikmu, keimanan yang benar dan ketakwaan yang istiqomah, serta akhlak yang terpuji lagi mulia, senantiasa meneladani Rasulmu yang mulia, junjungan kami Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Wahhab ya Razak, karuniakanlah mereka kesempatan untuk menggapai cita-cita, kemudahan dalam memperoleh rizki yang halal lagi berkah, kesehatan yang sempurna, usia panjang yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, kehidupan yang damai dan sejahtera, dan berkesempatan ziarah beribadah ke Tanah Suci dan Mekah dan Madinah, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Jauhkanlah mereka dari kelalaian beribadah kepadamu ya Rabb, kelalaian dalam menjalankan syariatmu,
dan kelalaian dari bersyukur akan limpahan nikmat-nikmat-Mu. Dan jauhkanlah mereka dari musibah dan cobaan, fitnah dan kemaksiatan, kehinaan dan kebinasaan, serta suatu hal yang dapat menyingkirkan dari memperoleh rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahaya-Mu yang tidak pernah sirna. Lapangkanlah dada kami dengan lautan ilmu dan hikmah, serta indahnya kepasrahan pada ketentuan-Mu. Hidupkanlah dengan bermakrifah kepada-Mu, dan matikanlah kami dalam kesyahidan di atas jalan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kami memohon. Ya Allah, jadikanlah ikatan di antara kami sebagai ikatan yang abadi. Perpisahan kami suatu perpisahan yang Engkau rahmati, dan bertebarnya kami di dalam kalimat-Mu, ya Rabbi. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wal mu'minin yaumal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, anak-anak pintar, kita tepuk diam. Sud. Yang kedengeran yang di samping kakak loh, paling keras loh, di samping sini, tapi itu benar hebat-hebat semuanya. Dan sebentar lagi akan tampil ya. Ah, di sini ada anak-anak hebat, kita doakan semoga yang hadir di sini semuanya sehat dan putra-putri kita menjadi anak yang hebat-hebat buat masa depannya. Dan tercita-citanya sampai semua ya Bunda. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga tadi juga doa indah yang dipimpin oleh Ibu Nia diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Gak kalah lagi, tapi nanti semuanya anak-anak ini ada yang akan memimpin baca doa-doa ya. Betul. Kita lanjutkan saja Kak, pembacaan surat Al-Fatihah dan artinya, Khatmil Quran dan surat Al-Anbiya ayat 3. Di sini dengan siapa saja ya? Ada anak Kansa, Rendra, Tara, Amanda, Gina dan Ganan. Untuk anak-anak hebat kami persilahkan. Saya gak sabar, yuk kita tunggu tampilan, tepuk tangannya mana? Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai
Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar di dalam garis edarnya. Di depan kakak nih ya, di sini ada siapa tadi namanya? Yang lainnya kan belum dengar siapa namanya? Rayendra. Rayendra, Rayendra. Besok Rayendra akan memasuki dunia baru dan di situ akan bertemu teman-temannya yang baru pula. Berikut dengan Gina. Gina, bersama Gina, mereka akan menempuh pelajaran yang baru, bunda. Betul. Teman baru. Dan tadi semua sudah mimpin doa bersama-sama. Kakak mau dengarkan nih, kan besok mau masuk SD. Gimana doa orang tuanya bisa, ya? Bareng-bareng ya? Gina bisa, bisa ya? Ya? Coba kakak mau dengar. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku
dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat TK Hang Tuah 11-nya. Tepuk tangannya mana? Kita persada TK Hang Tuah 11. Siap, gerak. Band on up. 49 anak ini yang kumpul jadi satu. Hebat, hebat. Betul, hebat sekali ya Kak Arul ya anak-anak. Saya juga belum tentu bisa mukul itu ya, bareng-bareng. Susah loh Kak Arul ya. Apalagi ini ya, bunda aduh, ini apa ini namanya? Itu ada ketukan-ketukannya Kak Arul. Iya. Di balik kesuksesan mereka, ada pelatih yang hebat Kak Arul. Betul, betul. Kita punya pelatih-pelatih yang keren, hebat. Pelatihnya ada dari... Kak Dwi, Kak Jiko, Kak Fikri.
yang selalu setia melatih anak-anak TK Hang Tuah 11 sehingga selalu mendapat juara, Kak Arul. Oke, kita nanti untuk Kak Dewi, Kak Jiko, gitu, sama Kak Ferry. Beri tepuk tangan dulu dong plus buat mereka. Tepuk tangannya mana? Dari 49 anak itu mereka hebat-hebat. Betul sekali, dan guru-guru yang selalu semangat, orang tua yang selalu memberi semangat untuk mereka, ya Kak Arul. Sehingga menjadikan anak-anak kita berprestasi. Langsung jalan-jalan mungkin Kak Arul ya. Iya, saya gak sabar lagi nih. Udah gak sabar lagi melihat tampilan yang lucu-lucu banget. Saya bilang ini kucing apa macan dari tadi. Saya digarukin dari tadi. Udah saya mau makan. Bukannya dia makan saya yang mau makan dia. Jadi ini lucu-lucu banget. Jadi sekali lagi kita akan saksikan. Dari tampilan tarian dari Playgroup. Tarian Yamko Rame Yamko. Jomberi Ro,
playgroup. Taruh, anak-anak playgroup tuh lucu-lucu ya. Jelas lucu-lucu. Bebas dia mau ngapain aja, ya, terserah. Ada yang semangat banget sampai lompat-lompatnya. Ada yang tetap istiqomah aja dia. Aja. Ya. Ini udah ada apa? Yang mau tampil lagi. Ini siapa? Oke. Tadi dari yang kurame ya, dari kelompok TK Aqua. Kelompok A, Karo, ini, ada tarian. Ini dari Tanjung Perak ya. Oh, ini dari Tanjung Perak. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat yang tadi di rambu yang keramenya. Tepuk tangannya mana Bunda? Nah, kita akan saksikan kembali untuk tarian Tanjung Perak dari kelompok A. Don't forget Mister Joko Dolali, Oki dan Kiki mau nyanyi ini lagi. Sinabung. Tanjung Perak ada di laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut ini jambut ini sikut ini per. Tanjung Perak dari Tanjung kelompok A1. Oh, satu. Betul, A1. Jadi semangat-semangat banget Tanjung Peraknya. Untung panggungnya enggak rubuh ya. Hebat ya. Hebat. Tapi masih akan ada yang lebih seru-seru lagi yang kita akan tampilkan. Nanti di sini ada tarian apa lagi? Ada Mau Mere. Mau Mere yang udah enggak siap nih.
Sudah siap mau mereng? Udah gak mau. Aku gak sabar mau lihat lagi. Yuk, okay. Kita tepuk tangan dari Tyrion mau mereng di kelompok A2. Tepuk tangan untuk A2. Roposai.